Good morning, good people. Mau kemana? Saya mau berkunjung ke rumah teman kita. Waduh, sari roti. Waduh, abang sayur. Sorry oleh. Raymond mau kemana? Kok kita sama bajunya semua? Asik. Gue jadi raja sehari hari ini. Gue gak akan nge-host, gue gak akan nyetir. Semua oleh Shelly Christine. Serius? Gue mau nge-record perjalanan. Bawaannya banyak ya, saya. Tiap kali pergi bawaannya banyak ya, masih. Masuk. Good morning, good people. Kita udah di mobil. Raymond udah pakai masker. Aki enak banget di belakang. Oh, dia lagi main game. Dan yang bawa mobil adalah Shelly. Udah lama loh nggak nyetir. Jauh. Iya. Maksudnya. Dia bilang dia mau nyetir. Hah? Kapan? Kemarin sih di mimpi gue. Jadi enak gue nggak usah bawa mobil. Ini itolnya ada isi gak? Banyak. 5 juta. Amin, saya amini itu semua. Lu pitching aja gak nyampe. Let's go. Mau naik tol atau jalan biasa, Pak? Tol aja lah biasa. Udah terlambat nih. Gara apa? Gara gak tahu, pokoknya setiap jalan-jalan sama kamu pasti terlambat aja. Ada aja dah pokoknya. What is that? Harvest Moon? No. What? No. I need to find the apples. Finding the apples? Oh, there it is. Look who is there. Oh, Resa ya? Uh-huh. Resa ya? Innova ya? Belakangnya aja kali. Udah bayar belum mau registrasinya? Apa itu? Ada apa, Re? Ada ayam. Ada ayam? Sama monkey ya? Tuh monkey sampai takut sama kamu. Monkey-nya sampai ngumpet. Halo, kita udah sampai di rumah teman kita. Rumahnya cakep banget. Kita lihat nanti tanknya, kalau lihat dari foto video sih cakep tanknya. Kita lihat aslinya ya, okay. Lebih cakep atau gimana, oke? Okay? Permisi. Loh. Ini ada siapa ini? Assalamualaikum. Rumah siapa itu? Asik. Halo, Miki. Siap, halo. Ini perkenalkan kameramen baru saya. Dut, kamu atur Dut, aku mas canggung. Hostnya yang masuk atur. Aduh, Om Diki. Siap. Nah, gua ngeditnya capek ini dari editan. Semuanya keren banget, Om. Kita kayak orang jualan tanaman. Tanamannya banyak loh. Siap. Dan ini dihias sendiri kan ya? Di sendiri. Keren banget. Ya, kreasi satu minggu bersama keluarga. Nah, mantap. Cakep banget ya. Pertama untuk penjualan online. Itu siapa? Langsung berubah. Langsung berubah. Oke, kita langsung lihat yuk. Ini sih yang Miki. Wah. Wow. Tuh, cakep banget ya. Cakep banget dong. Wah, wow, mantap. Masuk ya, duduk ya. Buset, ya, bening banget. Ruang, iya. Ruang keluarga. Cakep loh. Ada blue spot juga kan? Langsung nelor dia. Oh, udah nelor? Nelor kemarin. Terus dimakanin keong kayak kemarin. Walah. Bening banget, ini bersih banget. Nah, sekarang kita akan ngobrol lebih jauh tentang tanknya. Terus bagaimana sistem filtrasi dan sebagainya dengan sang punya tank. Oke, okay, check it out. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Ini kali ini berbeda. Biasanya kan ada Pak Hendra, cuman sekarang kita di Diskustok akan bersama dengan saya Shelly dan juga ada teman-teman di sini. Oke, silakan perkenalkan diri. Terus, dari ya, yang sana dulu nih. Halo teman-teman, saya Reza. Halo, saya Lung. Halo, saya Diki Pratama. Oke, jadi sekarang kita lagi di rumahnya siapa ya? Apakah di rumah Om Reza? Olo atau Om Diki? Om Diki. Yang lagi di rumah The Greenhouse.
rumahnya keren banget sih ya. Banget. Omi banget. Jadi kalau sampai kita datang ke rumah antara cuma tanaman doang atau ikan doang, akuarium, kalau ini komplit. Komplit, benar-benar pakai komplit dengan settingan akuarium yang bagus, terus tanaman-tanamannya juga cakep banget. Tapi daripada saya yang banyak ngomong, kita mungkin biarkan Om Diki sebagai yang Udah rumah jatuhnya. Oke, Om Diki memperkenalkan diri dulu sama konsep dari akuariumnya juga. Oke, saya Diki Pratama, member DLC chapter 1 season 1. Senior. Kena ospek kita. Video challenge saya persis dari sini nih maksudnya. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman di webinar. Perkenalkan nama saya Diki dari Depok. Saya adalah hobi baru di Ikan Diskus. Saya ingin bercerita tentang prank yang ada di rumah saya. Tapi ada kurang satu nanti. Apa itu? Gitar. Special request. Waduh. Nanti kita dengerin gimana caranya Om Diki itu akan bermain gitar sambil bernyanyi. Menyanyikan diskusinya. Kemarin kan kita cuma lihat foto tuh. Nah, secara live-nya nih. Itu lama itu. Sebenarnya tank saya ini konsepnya berawal dari saya pengen punya partisi ruang ya, karena rumah saya kan dari ujung ke ujung ke ruang tengah, dari ruang tamu tuh satu lurus, langsung lurus. Saya pengen punya partisi, tapi partisinya nggak yang partisi mati gitu. Kebetulan waktu itu saya lagi seneng-senengnya sama, berawal dari aquascaping sih, aquascape, karena ada kesan hijau cuman di dalam air, kan unik ya, aquascape, setting aquascape. Karena tanknya besar, pengisi ikan pengisinya ini juga jadi challenge buat teman-teman yang setting. Waktu itu yang setting teman-teman Aquair, nah, ada Aquair.Indonesia. Happy scaping guys. Aquair Zora untuk Indonesia. Happy scaping guys. Ya dulu jadi ceritanya kayak gitu, masuklah ide ini diisi ikan diskus aja, ikan diskus. Begitu diisi, wah ini kok menarik ya ikan, maksudnya saya pertama kali baru kenal diskus di situ, maksudnya ini ikan kok gepeng tapi warna-warni kayak ikan laut. Saya isi awalnya sekedar isi, cuma semakin saya pelajarin ikan diskus, oh ternyata makin dipelajarin kok makin penasaran. Ternyata menarik juga. Pikir saya dulu awalnya cuma warna polos-polos aja kan, biru, merah, kuning, begitu makin dikenal makin bagus. Plus ada kejadian, sebetulnya tank saya ini pernah bocor, jadi sempat di rescape, sempat surut selama 2 bulan lebih. Sempat ini sempat langsung 2 bulan lebih, jadi di rescape ulang. Karena kebetulan di rescape ulang, saya minta ada ruang tengah, maksudnya scapingnya di kiri kanan aja. Ada tengah buat ikan main di tengah. Saya minta kayak gitu. Nah, karena scapingnya udah bagus, mulailah saya coba datengin ikan-ikan diskus yang belum ada di sini sebelumnya. Dulunya warna polos semua. Dan alhamdulillah yang ikan awal ini tinggal dua kayaknya, Radion sama Blue Diamond. Dulu waktu tanknya pecah saya titipin 9 ekor mati di penitipan. Soalnya kan memang saya nggak prepare dulu, nggak ada tank karantina. Jadi waktu bocor ya udah kelabakan, setok plastik bawa begitu di tempat penampungan di toko yang toko akuarium. Ya kaget mungkin kan langsung mati di sana banyak. Nah mulai ini sih satu persatu semakin banyak semakin pengen, malah pengen semakin punya tank baru. Berarti ini dari awalnya memang udah dari awal scaping memang udah masuk diskus dong? Iya, pertama memang udah masuk. Mungkin agak settingannya agak berbeda dari yang sekarang ini agak lebih kayak semi natural. Dulu ini saya hampir semi biotop saya. Tapi main mau dulu rantingnya lebih unik dari ini. Mungkin ada di postingan dari awal. Dulu full buce, ini saya full buce. Kenapa dirubah? Ya itu, begitu ada kejadian tank bocor, rontok kan kita semakin banyak browsing nih. Browsing saya lihat-lihat, oh ternyata kalau settingan yang awal untuk diskus-diskus ukuran yang udah 4 in ke atas itu kayaknya agak sulit. Dulu itu flow kayunya memang penuh dari kiri ke kanan. Kalau mau hardscape ya jatuhnya ya, kurang ini lah. Nah kalau kayak gini kan artinya ada ruang kosong.
Awal mulanya bisa kenal diskus gimana? Awal mulanya itu mampir ke toko akuarium lihat ada ikan di situ, ada kalau nggak salah ada blue diamond, ada pigeon sama golden. Saya tanya, awalnya saya mikir juga ini ikan air laut ya, saya tanya sama ini kan Ipa ya gitu yang jaga tokonya, Pak ini ikan air laut apa air tawar namanya apa discus all. Nah, saya mutusin ya udah model ikan kayak begini aja gitu yang buat misi diskusi sama Rizwandi ya. Ya oke mas, nggak apa-apa kita masukin buat diskus aja gitu. Cuman karena dulu ukurannya sih 2,5 sampai 3 in ya, ini nggak kelihatan gede kan, oke aja gitu kelihatan. Semakin lama saya lihat, kayaknya sempit. Ya mungkin itu, digabungkan Tuhan tanknya bocor. Tanknya bocor, riset jadinya. Ini agak curiga sih antara tanknya bocor sendiri atau sengaja dibocor. Pengen riset, jadi ada suatu alasan. Ini makanya. Jadi bagus ya, maksudnya tengahnya kosong tuh terlihat apa aktor utamanya diskus kan? Iya. Kalau sekarang lebih konsennya ke diskus. Terus ya, jadinya lebih ini sih jatuh ke ruangannya pun jadinya lebih plong kelihatannya. Iya. Cuma memang masih ini sih apa? Jadi semua strain ada gitu sih di bawah. Jadi nanti ini rencana masih mau ditambah lagi nanti. Kayaknya kalau dari lihat jumlah ukurannya nanti cukup dulu deh. Tambah tank maksudnya. Amin. Yang paling penting ada resiko dari istri dong. Oh, restu. Selama tanaman berjalan, ikan berjalan. Karena tempat masih banyak sebenarnya. Saya istri saya hobi tanaman ya. Jadi ini kan dilihat banyak banget tanaman. Istri saya hobi tanaman. Saya kebetulan senang ikan. Istrinya kebetulan kalau untuk ikan mau ngurus soalnya nggak perlu ngasih minum setiap hari. Intinya punya hewan yang nggak perlu ngurus setiap hari dapat ikan. Maksudnya nggak perlu ganti air, nggak perlu ini. Jadi kalau ini saya WC per satu minggu sekali ya, karena saya juga baliknya mingguan. Kalau ikan mungkin lebih nurut sama istri saya, karena Senin sampai Jumat istri saya yang ngurus. Termasuk berarti sekarang ngurus ikan karantina pun istri saya. Luar biasa. Ya, gimana kalau sama saya curiga webinar kemarin yang ikut. Pokoknya ini channel jadi kita kasih istri aja. Kasih istri lihat dulu. Hei, bisa kan? Peladan, peladan. Webinar kalau nggak salah saya webinar pertama itu mati. Kenapa mati? Otomatis. Oh, nyalain. Oke, nyalain aja. Ini video cuplikan yang tadi wajib tuh. Gimana? Kasih lihat ke istri-istri. Iya. Langsung tuh dibantuin. Ya udah kalau istriku paling ya udah nih bocah urusin. Langsung merenguat tuh. Itu main awal sih. Oga gua. Apalagi masih setahunan kan. Urusin nih bocah kasih makan, bikin makanan. Merenguat lah. Apa? Oke, gua bikin makanan tapi lu bikin burger sendiri ya. Sama ini sama sisanya itu belanja daging. Iya. Berarti ini makannya burger atau cabai? Makannya cacing bubuk, cabai. Cabai yang itu yang kapsul. Oh iya, ini gampang, tinggal dipetek aja. Tapi kalau untuk kayak sifon tetap dari Om Diki. Tetap saya. Biasanya air pekan sih kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Lebih seringnya Minggu. Satu server gitu. Satu server. Ya biasa ini operasa kayaknya. Paling rajin. Oh, sama sih sekali. Karena filternya sudah jalan. Oke, satu server. Satu server. Filter udah matcher. Ya kuncinya itu sih sebenarnya. Ini juga dulu kan saya benar-benar blank sih habis ke dulu. Dibilang ikan yang sensitif banyak mati, tapi waktu pertama kali saya kenal juga yang gak banyak mati juga, sebenarnya mati karena waktu itu gak prepare kan, ada kejadian tank rusak, trouble, dititip, mungkin penanganannya, waktu itu lebih penanganannya gak siap, jadi banyak yang berguguran. Terus, kalau gak salah April ya, Mei ya, webinar pertama ya? Webinar pertama antara April ya, kelihatannya ya? Kalau gak salah April, April saya ingat ya. April, itu bulan April, bulan puasa. Nah itu agak unik juga, karena kan di Facebook itu lebih banyak komunitas di Facebook ya. Saya tuh udah ninggalin Facebook udah lama banget. Sampai saya juga nggak tahu emailnya apa, passwordnya apa, email backupnya apa, password email backupnya apa. Saya nggak tahu. Saya nyari tahu gimana caranya buka ini Facebook. Saya pengen join di LC waktu itu. Di LC. Nah kita, saya berhasil masuk. Pas kalau nggak salah
nggak lama setelah saya masuk ada info tentang webinar. Saya join di situ, maksudnya wah ini menarik nih, maksudnya bahasan tentang khusus diskus ya, mulai dari tentang perawatan ya. Kalau webinar pertama kan tentang lebih mengenal diskus dan perawatannya dan segala macam perintilannya lah. Saya join di situ, untungnya itu ya ketemu orang yang tepat lah bahasa. Saya tuh sampai saat itu kalau nggak salah channel YouTube-nya Hendra Gandhi baru 66 video itu saya download semua kan. Wow. Itu saya download semua, saya tonton. Nah, kenal di webinar banyak info-info baru ya, dari mulai oh ini filter ada tahapannya ya, major. Walaupun dulu sering dengar sih dari teman-teman aquascape itu filter nanti tunggu major segala macam. Maksudnya major itu major gimana sih, kan main disebut major. Ada parameternya lah, dari amonia, nitrit, nitrat, terus yang mulai dari kadar general hardness ya, GH, pH, TDS. Sampai saya juga beli tester-tester air buat itu. Ya agak oh ternyata miara ikan nih ada di sisi mendalamnya tentang airnya gitu. Ya, itu sih saya agak berkesannya sih selama miara ikan. Baru kali itu juga saya mempelajari ilmu di luar untuk kebutuhan kerja ya, keteknikan. Saya dalamin di pelajaran ikan diskus ini. Ini agak menarik sih ya, karena biasanya kan orang-orang itu akan mencari tahu kalau udah ada kejadian. Tapi kan kalau Diki sebenarnya awal-awal mula pelihara ikan semua lancar nih. Baru ada yang plus itu setelah karena memang ada kejadian ya ini bocor. Nah itu kenapa sih keinginannya bisa tiba-tiba mencari tahu? Kalau kayak Amresa kan beda lagi ceritanya kan. Cemplung. Tapi setelah kita agak beda nih, nggak satu server, saya masih tetap istiqomah di 14 hari. Itu luar biasa. Lo sama gue satu server berapa? Soalnya kan pas awal di JWM. Kalau saya ini kerja kan pulang hampir bisa dibilang mingguan ya, balik mingguan. Jadi pas kalau saya masuk ikan di hari Jumat, jebret, berarti di 2 minggu saya kepulangan minggu kedua itu udah pasti masuk ikan gitu. Jadi makanya lepas lah kalau untuk 14 hari itu pas di kepulangan saya kedua pasti ikan masuk gitu. Berarti ada alasan. Kita ngeliatin terus. Iya. Kalau om di rumah mungkin berbeda kejadian. Kok kelihatan mukanya sedih ya, kayaknya mau gabung deh. Temennya di sana gitu kan, lagi manggil kan kasihan. Tapi emang ini ya, maksudnya perilaku juga. Saya juga merhatiin ada beberapa ikan yang dikarantina makannya nggak terlalu lahap. Begitu masuk di sini, langsung ikut yang lain tuh kayak ya mungkin bener sih, ikan tuh punya ada sense di luar rapper atau teritori gitu ya. Mungkin sekedar pengen hangout dia dengan teman-temannya. Extrovert deh ikannya. Oke, jadi tadi pertanyaan belum dijawab. Kenapa bisa ada keinginan untuk mencari tahu gitu kan? Ya waktu itu ini, saya benar-benar kayaknya wah menarik nih, ikan ini menarik maksudnya dari segi warna. Dulu belum tahu tuh apa itu stain kan. Saya taunya cuman oh ini jenis warnanya beda-beda, udah gitu aja. Jenis warnanya beda-beda, nyari tahu. Iseng buka Facebook, kita udah join di JLC, nyari tahu di YouTube ya. Ada channelnya Ko Hendra, kita saya pelajarin. Ya itu, saya semakin menarik, jadi semakin wah ini kayaknya perlu dicari tahu nih. Saya belum puas aja, maksudnya kalau cuman mengenal, cuman beda bisa bedain oh warna ini jenis ini itu kayaknya kurang aja sih. Karena ada yang nyediain jalur cepet sih, menurut saya itu webinar itu jalur cepet lah, udah dari orang yang berpengalaman, terus dari sisi ilmu pengetahuan di dunia diskusi juga mumpuni. Ya udah, itu udah paket komplit menurut saya. Saya cari tahu di situ, join di webinar, benar-benar nyari tahu tentang diskus sih. Ya, saya beruntung lah, maksudnya kenal join di webinar, terus ketemu teman-teman ini juga kan dari webinar, misalnya. Soalnya ikanku ada yang dibegal juga kok. Dipegal ini namanya, pembegalan. Maskotnya si Kaliko bro. Oh iya, gila. Kita pulang ke sini gimana ya? Serokan siap. Kita serokan ya. Udah saya buang dari mana. Di rumahku dulu waktu membegal komplit ya om ya. Itu pengalaman kayak
luar biasa pas waduh paket komplit ini. Momen yang paling gak enaknya waktu manjat sofa dilihatin mertua. Sedih lo ini siapa ini orang antar berantem kok nyerap ikan. Apa sih lebih tanggap tadi ya saya untuk mempelajari diskus lebih ya itu tadi karena semakin dicari tahu semakin haus kepengen tahuannya. Hmm. Antara semua jenis-jenis diskus nih yang udah dipunya ataupun yang belum cita-citanya pengen punya nih apa sih yang paling disuka yang kepengen banget nih? Ini kalau dilihat diskus tuh kayak layering ya kalau saya dengar baru kenal mungkin kita pengennya yang beraneka ragam berwarna-warni kan semakin dikenal kok kayaknya ada yang agak batik corak semakin dikenal lagi ternyata yang klasik menarik semakin dikenal lagi dari diskus kayaknya wild ini tahapan orang udah mature ya saya pengen ke arah sana ini ada sub wild ini. Saya ada satu angan-angan sih, saya mau bikin satu tank lagi itu tadi, mau bikin kalau nggak ikan klasik ya maksudnya strain klasik yang mendekati wild ya ikan wild turunan wild sendiri, itu satu strain gitu lah, itu cita-cita saya gampang tinggal kumpulin kolom, tinggal serok ya kasihan di rumah cita-citanya punya satu strain yang klasik atau apa yang amin. Ultimate goal ya. Ultimate goal. Hampir semua pecinta diskus yang udah emang mature pasti lari ke sana. Iya. Eh, gua juga kira. Modern strain. Asia. Modern strain. Ultimate modern strain. Saya belum tahu berencana kan di belakang masih ada space. Nah. Kita setuju itu. Tapi emang bener sih. Ada satu akuarium yang khusus kayaknya tuh. Ultimate goal banget gitu ya. Kayak kita punya partisi dari alam liar dimasukin di rumah. Wow. Partisi apa sih? Dengan settingan bayar top lagi ya. Wah. Itu ideal. Itu maksudnya. Om RTK bisa nggak dipegang-pegang? Mudah-mudahan Om RTK nonton. Ada 3 orang nih maunya. Pokoknya kalau misalnya udah dapet TM dari salah satu dari mereka hati-hati Om TK. Itu sih lebih ke cita-cita. Tapi kayaknya sepakat nggak ikan tuh apapun ikannya kalau satu strain itu kayaknya lebih ini ya lebih ada apa ya? Kalau saya tuh melihat ikan misalnya pigeon semua satu strain. Saya tuh sekarang tuh ditabik sih maksudnya lebih pengen apapun itu jenisnya mau strain apapun. Ya udah satu strain gitu kalau bisa klasik sama heckel sama heckel sama wild itu udah kayaknya mentok aja kayaknya mentok impian semua orang lah itu diskusi ber oke selama memelihara diskus nih kan udah mempelajari juga di grup juga udah banyak kali diskusi. Masih ada gak sih challenge yang diketemui? Saya challenge tuh di internal. Saya sampai sekarang ikan internal tuh belum 100% tertangani ya dalam ikan punya pengalaman. Saya punya pengalaman ikan sakit di eksternal itu ngelimutin penyakitnya sampai pengobatannya sampai disembuh lagi banyak berhasilnya. Maksudnya internal ini ada beberapa ikan yang mogok makan. Begitu saya treatment internal di karantina terpisah seminggu. Oke, 2 minggu saya biarin aja tuh sampai 2 minggu. Masih oke. Masuk balik lagi sini. Enggak lama mabung lagi. Itu lagi internal. Saya agak tertantang di internal. Maksudnya internal tuh penyakitnya kita kasat mata. Ya. Jadi lebih ke empiris kan pendekatannya ini apa sih kayak gini. Nah, itu untuk di lebih ke penyakit internalnya itu saya lagi coba ngamatin lebih lah. Tapi emang challenging banget sih untuk internal. Kalau eksternal soalnya kita memang karena kita kelihatan tahu ini apa sih gitu. Kalau internal tiba-tiba nggak mau makan. Masih ini kalau perutnya ada bloating ya, kita masih bisa tahu. Ini semua penampakan normal, nggak mau makan kenapa? Gitu? Karena mungkin ada efek psikologis ya diskusinya. Ada stres dibully lah atau nggak stres karena dia lagi bete? Iya kan? Stres papanya jarang pulang. Jadi kurang perhatian dong. Kurang kasih sayang. Mau ditukar dengan yang di Jakarta Barat? Jadi korban mulu.
Itu challenging banget sih emang ini. Iya, yang internal sih. Dari semua, untuk saya internal masih challenging. Sama gue, satu server. Kita juga semua satu server. Internal juga. Ada sampai di rumah tuh ada satu Razer akhirnya. Bingung saya mau ngapain dia, udah kan? Kalau Razer, susah banget itu. Kayaknya udah susah ya. Iya. Nextnya, impactnya apa sih dari hobi? Ini kan dari Om Bini hobinya lebih ke ikan, sedangkan istri hobinya ke tanaman. Itu impact kesehariannya gimana sih? Apakah saling support atau saya jadi nggak kebagian nih gara-gara istri beli tanaman terus ya? Atau kebalikannya gitu? Kayaknya jadi saling pertama jadi tukar info sih. Saya awalnya nggak gitu tahu tanaman jenis-jenisnya gimana ini. Istri saya kan yang lebih mendalamin tanamannya. Saya jadi begitu dengar, tanaman tuh ada nama-nama ilmiahnya ya, maksudnya nomenklaturnya apa gini. Kan awalnya di diskus ada ya, si bisodon apa, itu saya juga pelajarin. Nah, di tanaman juga ada, ya tukar info aja lah. Bertukar apa pengetahuan. Saya jadi mempelajari tanaman, istri mempelajari ikan. Mungkin sama-sama ini tanaman harganya berapa, ikan harganya berapa. Jadi mahal mana nih? Enak tuh. Iya. Alhamdulillah. Kayaknya semua hobi kalau udah permintaan tinggi, ketersediaan langka, udah hukum ekonomi yang main itu. Iya, benar. Barangnya rare, ya udah itu permainan pasar. Oke, sekarang ke seperti biasa, kalau di Diskus Talk itu selalu ada tanya jawab cepat. Enggak boleh mikir. Otomatis. Harus langsung jawab. Langsung jawab. Jadi setelah saya udah mulai belum? Belum. Kok tegang langsung? Ini nggak bisa diedit, nggak bisa diulang. Ya. Oke, jadi nanti setelah saya selesai tanya, langsung jawab ya, ya. Gitar atau nyanyi? Gitar. Motor atau diskus? Motor. Diskus war atau diskus modern? War. Tank polos atau tank skeping? Skeping. Ikan diskus atau tanaman istri? Diskus. Tanpa berpikir lidah udah itu di bawah alam sadar loh. Tiba-tiba diskus aja. Loh, kok ujung mau dia bahaya nih. Baru gue cerita pertanyaannya tadi. Skeping, saya lagi mikir gimana tanaman ini bisa ada di dalam tank diskus. Bisa. Mustahil tapi. Palu garium. Palu garium. Bisa. Yang mendukung banyak ya. Iya bisa juga sih. Oke, berarti nanti kita tunggu palu darinya dari Om Diki. Amin. Amin. Minta tolong tim Aquair ya. Bikin itu dulu loh, tim My Tank. Gak usah, ini tim My Wish. Gak usah. Kayaknya kontennya dari dia juga sih sebenarnya. Ya, Bang Dina ya. Bang Dina, Bang Diki, tolongin. Oke. Sekarang terakhir pesan dari Om Diki apa sih untuk teman-teman diskus lover yang lagi nonton? Lebih ke general aja sih ke teman-temannya, terutama yang baru ini ya, yang ke baru kenal diskus ya, kayak saya gitu. Jangan patah semangat sih kalau misalkan ikan sakit, ikan mati, selalu ingat aja hobi kita ini makhluk hidup, memang potensi matinya 50%, gitu. Nggak usah terlalu dibuat yang rumit-rumit gitu. Suatu saat dia pun sehat, mati gitu. Jadi kalau misal sakit, ya kan kita bisa baca lah. Banyak referensi dari mana, kalau bisa join webinar tuh. Kan membantu banget buat teman-teman yang baru kenal, hobi baru. Itu buat klasifikasi penyakitnya, penangannya ada di situ. Terus yang paling penting, ada grup WhatsApp yang isinya itu teman-temannya yang bisa saling tukar info sama support. Gitu sih. Lebih ke situ sih, jangan patah semangat. Kan banyak tuh yang, wah diskus nih, ikan cengeng lah bahasanya, mati udah. Ya mungkin dia antara si empunya ini tidak benar-benar senang sama ikannya, atau memang karakter si empunya ini gak mau menyerah. Kalau buat yang teman-teman emang udah suka, nggak usah terlalu takut sih. Nggak usah terlalu takut, misalkan ikannya juga, ikan saya ini grade B gitu. Sebenarnya ikan tuh nggak ada grade-gradenya ya, makhluk hidup ya, maksudnya sama kayak kita. Kita ini kadang-kadang ngomong universal, kita nggak ada politik apartheid, tapi kita sama ikan tuh kayak mengklasifikasikan gitu. Wah ini nggak pantas dia nih grade-nya di sini. Sensor mulai. Tidak, tapi kali ngomong nggak berarti saya tidak mengarahkan, tapi kan
lebih sering kayak gitu kan, kita menggradekan ikan. Ya sebenarnya bagus sih kalau buat itu biar lebih melek, maksudnya performa terbaik kan seperti apa, ya itu lebih setuju sih. Maksudnya untuk misalnya kalau untuk si hobiis, misalnya ikannya jelek nih, ya kalau bisa sih justru gedein aja dulu deh gitu. Gedein ikan bisa hidup, bisa gede, kayaknya puas gitu. Nggak semua orang bisa mempertahankan diskus sampai gede gitu, yes. Itu aja. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mencintai, iya, mencintai hewan-hewan yang kita pelihara. Mau bagaimanapun bentuknya, tapi kita sudah memelihara mereka, which is berarti kita yang harus tanggung jawab ke mereka. Iya. Yes. Kita harus benar-benar pelihara, kita harus sayangi dengan baik. Oke, teman-teman, thank you Om Diki untuk sharing tentang akuariumnya. Nah, nanti kita akan bedah nih tanknya dari Om Diki, kira-kira bagaimana sih speknya, filter yang digunakan seperti apa. Itu nanti kita akan bedah ya berikutnya. Okay. Tapi sebelum itu, last but not least. Kan tadi di awal kita bilang ya, Om Diki mau main gitar sama Special session. Mantap. Tapi nyanyi lah. Waduh, saya gak bisa nyanyi. Saya kan udah tadi nyanyi atau gitar. Ayo, gitar. Nyanyi gua. Sedikit aja, sedikit. Kita sejarah ya. Saya sebenarnya senang ini apa, ada lagu The Beatles tuh, Blackbird kalau gak salah gitu. Itu enak aja sih buat tanpa diiringi nyanyi pun enak. Siap, oke. Kita enjoy. Tapi beberapa detik aja ya. Saya pinjam jarinya. Jarinya buat belajar skating ini. Akhirnya teman-teman, kita segitu aja ya sharing dari Om Diki. Thank you Om Diki, thank you Kolum, thank you Om Reza. Bye-bye. Dadah.